Iya, halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi game SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Ya cuy, jadi di episode sebelumnya kita masih ada di bawah asuhan si Squidward ya, atau ini nih si sutradara kita cuy. Dan kita disuruh pilih satu kendaraan ya, karena ada adegan untuk kejar-kejaran cuy. Dan sebelum itu gue mau mengambil salah satu ini aja, ada koin kalau nggak salah ya. Nah itu tuh, dan caranya tuh kalau nggak salah lewat sini cuy. Nah ini nih, oke, semoga bisa ya. Mantap, bisa cuy. Satu lagi. Oke, aduh, oke, sisa satu lagi nih, kita ke depan ya. Mantap, bisa cuy. Dan kita hancurkan, kita ambil poinnya. Oh itu bisa dihancurin tuh, sabar. Kita hancurin ini dulu nih, biar kaya sih. Nah, nah. Oke. 4000, udah punya 4000 sih, dan gue sudah tahu itu fungsinya untuk apa. Oke. Dan kita disuruh pilih satu kendaraan, tapi yang mana? Ini kah kita kesini dulu, kita hancurin sih. Nah, mantap. Terus apakah ada rahasia lagi? Sepertinya tidak ada ya. Sudah habis semua cuy. Ini hancurin aja, karena sudah tidak butuh. Oh di sini masih banyak cuy. Sabar, sabar ya. Oke, oke, oke. Cepat, cepat aja nih. Di sini juga masih ada. Ini kita pancing aja karena dia masih ada bomnya ya. Oke, hancur semua kan? Oke. Jadi langsung ke depan aja karena tujuan utama kita itu ke situ ya. Mana nih mobilnya? Wih, tiba-tiba ada dia, cuy. Aduh, ada yang nembak, cok. Sabar, sabar. Mana tuh yang nembak? Kaleng itu pasti rasanya cukup enak. Gimana cara nembak, cuy? Jadi agak lupa nih. Nah, mantap, udah bisa, bisa. Langsung tendang aja ya. Itu di depan ada, masih ada dia lagi kok. Nggak kena ya. Nah mantap, ternyata lebih mudah ya sekarang gara-gara ada tendangan itu sih. Mana sih dia lagi? Tendang cok, apa sih dia nggak menendang kadang-kadang? Nah tendang-tendang lagi. Oke itu lagi tuh. Aduh, ternyata tetap nggak bisa ya. Nah mantap, berhasil kah? Mana mobilnya cuy? Katanya kita harus apa namanya pakai mobil ya. Ini kah mobilnya? Nah terus jalan nggak bisa cuy. Nah terus apa fungsinya cok? Mana mobil yang mau itu tuh? Ini kah? Nggak bisa ya. Nggak tahu ya deh, kita ke depan aja cuy biar durasinya nggak kepanjangan. Oke, ada tiga tempat ini dulu nih, nggak kerang aja cuy. Tidak boleh lewat. Nggak bisa cuy yang ini. Oh, pantatku masih sakit dari mengejar kereta itu. Aku voting tidak. Ya ini kah, sepertinya yang ini cuy. Nah itu kah? Apa ini? Wah, garis yang rapi. Sepedanya Squidward sih. Nyaman, pedal anti selip. Jelas punya anti selip. Keren. Ini tungganganku sayang. Waduh, dikejar mobil kayak gitu nanti. Mobil dibosin. Nyata dan kami tidak ada tindakan pencegahan apapun untuk meningkatkan dramanya. Nah, 5003 ya seperti biasa. Oke, ini apa? Ini lompat. Oke, jadi kenapa nih cara lompatan sepeda roda satu? Oke, sama ya, lompatnya sama aja sih. Dadah, cukup kah? Mantap, cukup sih. Mas dulu, oke, oke, awas sih. Lompat, 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 lompat. Oke, aman sih, lompat. Di situ kan soalnya ada
lompat, oke lumayan dapat. Aduh, mati satu kah? Hancur satu sih, nggak apa-apa. Ini ada pengganti, aduh nggak dapat lagi. Nah lo, itu kenapa sih? Kenapa ada orang di situ? Nah itu tuh, gue mau butuh itu kan, darahnya ya. Ya elah, ya elah. Kenapa jadi kayak gitu sih? Ini soalnya nggak enak banget sih, kendali ini ya. Oh tapi aman sih. Oke. Okay. Kejar penjahatnya, buka gerbang dojo maksudnya. Aku ingin memukul gong itu. Gua harus teka-teki lagi kah? Sabar ya. Oke, itu satu lagi, mantap. Nah, maksudnya diurutin kah? Satu, dua, ini dulu nih, tiga, empat, udah dong. Kalau buka sih ternyata semudah itu ya, gua kira bakal sulit tuh. Oke udah cukup. Nah ini ada lagi nih, sabar sih. Nah udah ini aja ya, nah itu biarin. Kita lanjut. Tendang lagi, nah tendang lagi yang ini. Oke, yang bisa ditendang kita tendang aja sih. Oke. Oke, kita nggak butuh pempres ternyata. Aman ya. Udah lah, lanjut aja sih. Ada yang dikejar nggak tuh? Siapa itu? Papa. Oh iya, paparazzi cuy. Kemarin minta foto ya. Mana sih? Oh ini nih. Nah, masih ada cuy. Aduh salah-salah cuy. Astaga, yang itu susah banget sih. Nah. Oke. Okay. Astaga. Gak bisa ditendang kalau udah kena ini aja. Tuh. Wey, tolong lah. Awas coy. Dia lagi muter-muter lah. Ya dia udah gak ini lagi. Coba kontrolnya kasarin juga ya, dia lagi yang dikonjak. Sabar, yang gede belakangan sih, gitu lah gitu yang kecil. Nah tinggal yang ini nih, gampang yang ini ya. Buruan cok, sini pukul. Buruan, hai. Nah. Mantap, satu aja. Oke, sabar. Tunggu dulu cuy. Aduh. Nah, itu tuh. Oke, dua. Satu lagi cuy. Sabar ya bapak. Tiga. Oke, ini cuy. Ayo dong, pukul. Nah, selesai. Harusnya selesai. Nah, benar cuy. Aku pikir film akan kacau balau, tapi sutradaranya habis-habisan. Para ekstra jelly itu menghajarku dengan sangat meyakinkan. Oke, sangat meyakinkan ya. Harus ada bukti ilmiahnya kah? Selamatkan pergi ke menara dojo. Oh itu cuy. Udah ya, dia nggak perlu apa-apa lagi kan? Taman Zen ini sangat menenangkan. Nggak ada apa-apa kan? Yalah, nggak penting lagi. Omong kosong, kau tidak dibayar dengan exposure Squid untuk Fun Hammers. Kalau kau mau meyakinkan apa penontonku itu? Kau adalah raja karate sejati, lebih baik kau tunjukkan akrobatik ya, yang memukau. Sekarang, larilah menyeberangi atap-atap pencakar langit untuk memasuki benteng musuhmu. Nah, bisakah aku naik lift saja? Tidak. Dan action. Oke. Nah,
Kita disuruh ke atas itu, tapi gimana caranya? Oh, lihat ini ya. Lewat sini cuy kita. Nah, oke. Okay. Kita naik ke tong sampah pizza nih sepertinya. Adalah pizza untukmu dan untukku. Oke. Okay. Terus buat manjat gitu apa? Gak bisa langsung lompat aja kita. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Ke depan situ, apakah di belakang ada sesuatu? Nah, ini dia. Gak ada ya. Gak tahu di atas ada sesuatu lagi. Gak bisa, Cep. Yaudah lah ya. Kita langsung ke depan aja. Dan menghancurkan ini dia. Di situ ada start. Apa ini? Apa ini, Cep? Pemeran pengganti adalah melakukan pengejaran yang berani di atas atap-atap kota. Kau harus coba mengalahkan waktu terbaikmu, akan terlihat bagus di reelmu. Apa ini? Belum bisa ya kayaknya. Belum bisa cuy. Ya sudahlah, kita pindang dia aja. Sabar bang. Kau belum kes. Emang udah mati ya? Udah mati cuy. Ya sudahlah. Kau kira tuh. Tadi belum mati cuy. Nah, sabar. Nah, oke. Okay. Sabar nih kita mainin dulu ya, biar dihancur. Gue lupa caranya anjir. Nah, oke. Okay. Kita ke depan. Mantap. Kok nggak bisa? Gue lupa cok sama kontrolnya, udah lama gak main gini nanti. Nah, oke, hampir cuy. Oke, ada tempres lumayan. Gue sekarat banget nih soalnya. Oke, tendang buruan. Oke, di depan ada tempres, aku butuh itu. Nah, mantap. Belum cuy. Tendang cok, astaga. Nah, dia nggak mau nendang dan balonnya nggak spawn lagi cuy. Oh, spawn. Oke. Okay. Sabar. Nah, mantap. Oke. Okay. Untung berhasil cuy. Oke, itu nah itu kita oke. Untungnya aku sebuah balon, kalau tidak aku akan takut jatuh. Perhatikan di mana kau mendarat. Oke, mantap. Jangan takut temanku yang bisa ditiup jejakku, seyakin aku baru saja lihat ke bawah. Nah, mantap, berhasil cuy. Tendang lagi, mati dia. Biar kita tendang dulu baru kita pukul. Nah, seperti itu caranya cuy. Lalu kita ke depan sana, ada balon tuh tadi kayaknya. Nah, oh oke, okay. Bisa dong, mantap sekali percobaan cuy. Tumben-tumbenan. Dan kita harus ini kita hancurin dulu, mantap. Lalu kita kemana nih? Ya awas jatuh, hampir jatuh cuy. Oh, ke atas. Oh, ke atas sini cuy. Ayo lompat bang. Ya. Oh, lompat sekali aja cukup cuy. Nah, lompat sekali aja cukup cuy. Gak usah dua kali ya, karena kalau dua kali malah jadi kurang momentumnya. Oke, kita lompat ke sana. Mantap, kita dapat tempers. Lalu kita ke depan sana lagi. Aduh, kamu makin merepotkan sih. Oke, awas. Nah, mantap. Sabar. Kita ambil ini dulu nih. Lumayan ya dia gede coy. Oke. Kita ke depan sana, harusnya nyampe. Dan kita ambil gitu nih. Tendang.
biar nggak jatuh ya, kita tendang lagi cuy. Nah gitu cuy, biar kita nggak jatuh, lalu kita ke depan sana. Cukup, oke pas, untungnya. Oke naik dulu, sabar. Oke oke. Nah udah biarin dia jatuh. Oke. Kita nah. Oke naik 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 beran. Weh weh. Astaga kok nggak bisa naik kok. Nggak mati kan? Nggak, masih ada. Darah kita masih ada 2 cuy. Nah gitu dong. Aduh. Gimana ini? Aku tidak paham. Kayaknya kita harus naik dari belakang ya. Naik dari belakang nih. Nah tuh tuh. Nah bisa cuy. Ya salah-salah memusingkan ini cuy. Dan kita harus ke depan sana ya. Aduh ini lewatnya gimana cuy? Awas jatuh. Ini mengerikan sih. Asu, kenapa dia belok cok? Kau memang peduli. Satu nyawa lagi dong. Tuh kan, pas gue lompat dia ditinggalin cok. Itu ada pempres sih. Oke ulang ulang ulang. Nah, untuk masih di sini cuy. Oke nggak apa-apa dari situ aja. Biar bisa, nah mantap. Kita lihat sini aja cuy, awas hati-hati. Pelan-pelan aja cok. Nah ini biar bisa dapet. Oke dapet dapet. Bisa kek. Lompat cuy. Nah mantap. Bisa loh untungnya cok. Keren. Cara spons. Kita dapat achievement ya. Ini kita pukul lah. Mantap. Ngeluarin apa dia? Oh nurun gituan. Ah gimana tuh cuy? Nyampe kah? Oh nyampe nyampe. Terus kita kemana? Oh naik. Menurutmu apa yang sedang mereka buat dengan mesin-mesin derek ini? Oh gitu cuy. Oke bisa bisa bisa. Mantap. Nah. Oke kita naik ke situ. Ya awas hati-hati cuy. Kita belokin aja. Ih, hampir jatuh gua. Biarin aja nggak sih anjir? Nggak usah diadenin dia kok. Oke. Ah mampus loh. Tabrak sendiri dia anjir. Oke, yang tinggal yang depan tuh. Nah, terus kita pukul gitu. Dan kita naik kah atau dia yang turun? Oh, kita yang naik cuy. Nah, dia yang turun deh. Gimana sih? Memusingkan sekali nih. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu. Lah. Dan aku tahu. Oh, kurang acang-acang kali. Ya, elah dia naik lagi. Jangan naik lagi, Bang. Kita lagi, Bang. Lah, apa sih? Turun, Bang. Gua mau naik ke situ. Oke, ancang-ancang dari depan ya. Ini harusnya nyampe kan? Nah. Oke, dia naik sih. Kita mau kemana? Oh, ke situ. Oh, cukup nih ganjelang. Oh, cukup, cukup, cukup. Aman, aman, aman. Oke. Berhasil cuy. Sandy cuy. Ini kah? Sandy, padahal maksudku, yang kemarin aja udah ada Sandy loh. Siapa lagi kalau bukan Bulls yang mereka panggil Bob dan partnernya si balon gila yang sebesar Dallas Patrick yang melangkahi pintuku. Sebenarnya kami masuk lewat atap. Apa-apa itu benar? Kalian akan pergi lewat lantai karena aku sedang dalam mood dan moodku adalah Karaheia. Hancur. Tidak ada yang nonton film untuk dialognya. Penontonku menuntut warna dan gerakan yang bertemu menjadi konflik visual.
Kita perlu press boom back. Bukan yap-yap-yap, buang skrip bodoh itu sekarang. Ada skripnya? Dan action! Nah loh. Oh ini ada darahnya cuy. Bos pertama kita gak ini? Apaan tuh? Hah? Gimana? Apalah. Cut scene aja gue belum nonton cuy. Gimana caranya cok? Oh ini cuy. Oh ini kesini. Mantap. Oh gitu coy caranya. Oke. Gue tau. Sabar aja. Oke, tunggu nih. Dia kaklip, oh situ. Beran cuy. Anjir. Lama banget jalannya cuy. Berarti gue harus ada di tengah-tengah nih. Ini ada cok. Mampus. Tapi gue kena juga cok. Nah itu tuh. Eh kok gak bisa? Aku tidak bisa. Mantap. Lagi. Wah oh, gak bisa cuy. Sekali hit doang ya. Oke. Anjir. Mana tuh yang kecil-kecil? Asal ini bocah. Aduh. Kenapa kalau kena lumayan menyakitkan juga ya. Oke, hati-hati. Apa lagi deh? Nah lo, sabar bang. Astaga. Apa sih anjir? Gue udah lompat juga. Tetap kena lo. Ya nah, syukur mati. Kok nggak mati cok? Kok dia gak mati sih? Gak kena ya bomnya. Gila, ribetin banget nih bocahnya. Nah, udah. Ini apa lagi bengong disitu? Ih, gak bisa dihindarin cok. Gak bisa. Apa lagi nih? Oh ini sini cuy. Nah udah kita biarin kalau dia nggak bisa di hit dua kali ya. Oke okay. Satu lagi tuh mana lo? Ini masih ada tiga ternyata. Aduh, astaga. Dua lagi ya. Nah. Apa lagi nih, cok? Oh, gitu ngindarin sih. Yes. Apa ini, coy? Eh, udah ngindar loh itu. Nah, aman, cuy. Mantap, akhirnya. Wah, kena ini anci bintang film. Mantap. GG ini wah jadi thumbnail nih. Pas banget sih. Kenapa dia? Itu cuma doang mimpi. Apa ledakan itu membuatmu gegar otak? Kau ingat menandatangani surat pengabaiannya kan? Aku tidak pernah menduga kau akan berhasil, tapi tadi itu fantastis sekali. Aku sudah bisa membayangkan sequelnya. Tidak, triloginya. Ayo mulai syuting sekarang juga. Cahaya, kamera, suara. Dari atas, kawan-kawan. Dan... Yah, keskip anjir. Oh udah balik, cok. Tapi ke skip. Gimana cara ininya? Terima kasih telah membantuku, SpongeBob. Tidak masalah, Sam.
Sandy. Ya udahlah ya. Ke skip sih, astaga. Sampai jumpa lagi. Oke. Sandy dan rumahnya yang aneh telah kembali, tapi aku mau rumahku kembali juga. Wah. Tahu kawan? Kok ada dia sih? Yakin Cassandra akan membantu. Dia adalah orang paling terpercaya yang aku kenal. Awas sih. Sabar. Ini kenapa ada dia sih? Tiba-tiba sih. Nah. Ini kenapa lagi? Itu siapa sih? Sama para lansia, tapi mereka menemukan saluran radio baru ini dan jadi gila. Tidak ada yang bisa menenangkan mereka. Apa itu? Aku biasanya menyimpan kue keberuntungan untuk keadaan darurat seperti ini. Kerenyahannya sangat menenangkan. Tapi sangat disayangkan, semua kuenya hilang di tengah-tengah kekacauan kota. Kok kita suruh nyari kue kah? Kita bisa menemukan kue-kue ramalan itu. Kumpulkan kue keberuntungan. Nih, ini dulu nih. Enak aja dia tiba-tiba ada di situ sih. Ya kapan coba? Dia nggak bisa dipukul. Dia nggak mau dipukul aja, nggak ngegubris gua sih. Gila. Itu tuh. Nah, mantap. Satu lagi. Biarin aja. Oke. Mantap. Dah, mati. Oh, itu kah? Oh, itu tuh, sih. Bicara dengan Cassandra ya. Checkpoint tujuan utama kita. Nah, kita balik lagi ke rumah. Ini. Tapi sekarang diselimuti jeli kosmik misterius. Enggak deh, ini baru ya. Cassandra, tolong bantu. Kita harus menemukan rumahku. Tanpanya aku hanya spons biasa yang bisa bicara. Maaf spons G, aku sedang sedikit sibuk memperbaiki susunan seluruh alam semesta yang telah kau hancurkan. Cassandra, apa kau bisa bantu memperbaiki rumahku? Tentu, segera setelah kita mengurus teman-temanmu, kotamu, tatanan kosmik dan segalanya. Oh, rumahku yang indah. Dan nanas yang lezat. Ini, kenapa kau tidak pakai kostum kosmik ini dan masuk ke portalnya? Oh, portal baru kah? Bajak laut, cuy. Kita mau nyelamatin siapa lagi? Yoho, apa keju favorit bajak laut? Memento. Aku tadi berpikir begitu. Ya, oh, itu cuy di depan ya. Ah, di sebelah sana ada apa noh? Sabar ya. Di sebelah sana ada yang aneh nih. Ini mah tempat utama kita nih awal-awal cuy. Kita kesini ya. Oh iya benar, cok. Ini mah kayaknya nggak perlu ya. Nggak perlu kesini. Karena ini tempat awal-awal noh. Gimana cara dia ke sana tuh? Nah, nggak salah ada ituan. Nggak tahu lah ya. Ini rumah kita kan, kenapa jadi bulat sih? Emang bulat sih, tapi nggak bentuk nanas. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya kita bakal masuk ke tempat portal sana ya. Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.